Kecamatan Bintang Ara mendukung gerakan sejuta masker yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Tabalong dengan cara memproduksi 27.000 lembar masker. Produksi masker dilakukan oleh para penjahit lokal melalui pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha kecil. Camat Bintang Ara Suryadi mengakui banyak warga Kecamatan Bintang Ara yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi karena tidak dapat berdagang keluar daerah. Sehingga melalui gerakan sejuta masker ini, pihaknya memiliki kesempatan mendorong kembali perekonomian masyarakat. Dengan cara seperti ini pula, menurut Suryadi, dapat menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penyebaran corona. Dengan berlakunya Perbup kita tahun nomor 26 tahun 2020 tadi, jadi kami wajib setiap warga yang mau keluar rumah harus memakai masker sesuai dengan sanksi yang sudah ada di Perbup. Nah, pandemi ini masyarakat kita ya untuk berusaha di luar sih jarang kan. Nah, karena dia jarang keluar rumah, kemudian untuk menambah ekonominya setiap hari yang saat ini di masa ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, warga kami alhamdulillah mulai mengerti apa itu COVID-19. Nah, lalu dengan ikhtiar-ikhtiar harus memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Dana pembuatan masker oleh penjahit lokal berasal dari APBDes. Setiap orang akan mendapatkan 2 masker dari APBDes dan 2 masker dari hasil swadaya masyarakat. Maimun TV Tabalong melaporkan.